Okay, hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi kali ini Azri nak tunjukkan cara pengiraan darab tapi dia melibatkan perpuluhan ya. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, basically dia macam ni. So 3 ni kita just salin balik sebab dia macam tak ada apa sangat lah kan. Lepas tu darab dengan 0.7 ni, okay, Azri cadangkan kita letak je 0.7 dulu. Kenapa? Sebab teori yang Azri pernah sharekan satu ketika iaitu setiap nombor bulat ada titik perpuluhan di belakang. Dan kenapa titik itu jadi 0.7? Maksudnya sebab titik ni dia bergerak satu langkah ke hadapan. Setuju? Okay, jadi kita simpankan sebagai nota kita, satu langkah ke hadapan. Okay, ni kita jadikan as a note lah. Okay, jadi bila ada macam ni, so Azri akan buat apa tau? Kita akan darab macam biasa sahaja. Jadi 3 darab dengan 7, kita akan dapat 21. Okay, just hafal sifir 3. And daripada situ, kita akan dapat 21 lah. Tapi jawapan dia bukan 21. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, kita ada hutang yang ni. Kita ada hutang iaitu satu titik ke hadapan. So, kita letak titik kat belakang ni dan dia akan bergerak satu titik ke hadapan. Jadinya, dia akan jadi titik tu akan duduk di antara 2 dengan 1 tu eh. Menjadikan jawapan akhir kita ialah 2.1. Dan abang dan kakak, ini akan jadi jawapan kita. Terima kasih.